Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Hidup Seperti Henok. Saat ini kita telah masuk di bab yang ketiga dalam judul Rumah Tangga Henok. Mari kita melihat seperti apa kehidupan dari rumah tangga Henok, seorang pria yang berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun lebih dan diangkat oleh Tuhan dan dia tidak mendapatkan kematian. Sahabatku, begitulah juga seharusnya dengan orang-orang yang masih tetap hidup saat Yesus datang yang kedua kali nanti, yang diangkat hidup-hidup sama seperti Henok. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Namun ini bukanlah sebuah kehidupan yang dengan melamun dan ketidaksadaran. Melainkan, dia tetap setia di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Ia bukannya menjadi seorang pertapa yang mengasingkan diri sama sekali di atas dunia ini. Karena ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Tuhan di atas dunia ini. Di dalam rumah tangga dan di dalam pergaulannya dengan orang lain. Sebagai seorang hamba Tuhan yang teguh. Dan dia tidak dapat diombang-ambingkan. Dia bukan seorang pertapa yang mengurung diri di atas gunung. Tapi Tuhan punya tugas untuk Henok. Begitulah kehidupan Henok. Hati Henok selaras dengan kehendak Tuhan. Karena dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak berjanji? Amos 3 ayat 3. Dan perjalanannya bersama dengan Tuhan berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Akan ada sedikit saja orang Kristen yang tidak akan lebih sungguh-sungguh dan lebih tekun kalau saja mereka mengetahui bahwa mereka hanya punya sedikit waktu untuk hidup. Banyak orang yang tetap setia di saat mereka tahu, aduh, saya mau krisis. Dalam 5 hari lagi saya akan mati. Mereka bisa saja setia. Dengan ada juga orang-orang yang mengetahui bahwa wah, kayaknya kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Makanya saya harus setia. Motivasinya salah. Tetapi iman Henok justru bertambah teguh dan kasihnya kepada orang lain justru lebih hangat seiring dengan berlalunya waktu. Kutipan ini terdapat di dalam buku Para Nabi dan Bapa halaman yang ke-85. Henok, dia tidak tinggal bersama-sama dengan orang jahat. Inilah rahasianya. Dia tidak bertempat tinggal di Sodom untuk menyelamatkan Sodom. Ia menempatkan dirinya dan keluarganya di tempat di mana udaranya sebersih mungkin. Kemudian kadang-kadang ia pergi kepada penduduk dunia, penduduk yang jahat, dengan sebuah pekabaran yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kunjungan yang dilakukannya kepada dunia adalah sangat menyakitkan bagi dia. Ia melihat dan melihat serta memahami betapa penyakit kusta dari dosa yang menyebar dengan begitu cepat. Setelah menyampaikan pekabarannya, ia selalu kembali ke tempat istirahatnya. Dan beberapa orang yang telah menerima peringatan itu, sebagian dari mereka menjadi pemenang dan mati sebelum air bah terjadi. Namun sebagian lagi, mereka hidup begitu lama di dalam pengaruh dosa yang merusak, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kebenaran. Ketika kejahatan merajalela di suatu bangsa, selalu terdengar suatu suara yang memberikan peringatan dan tuntunan, sama seperti suara Lot di Sodom. Namun, Lot seharusnya dapat menghindarkan keluarganya dari banyak kejahatan, seandainya ia tidak memilih tempat tinggal untuk tinggal di kota yang jahat dan telah tercemar itu. Yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya di Sodom untuk menolong orang-orang di Sodom seharusnya dapat mereka lakukan bahkan jika mereka tinggal di tempat yang jauh jaraknya dari kota. Kerinduan hati Lot adalah untuk menolong orang-orang Sodom yang telah jatuh ke dalam dosa. Tapi justru dia malah terpengaruh. Bukan hanya dia, istrinya, anak-anaknya. Tujuan hidup mereka berubah menjadi untuk keuntungan pribadi, bekerja untuk memperkaya diri, pesta pora, dan lain-lain. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Namun ia tidak tinggal di tengah-tengah kota yang tercemar dengan segala jenis kekerasan dan kejahatan. Seperti Lot yang tinggal di Sodom. Jikalau Tuhan berdiam di tengah-tengah kita, kita akan merasakan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Kristus di surga.
kita akan menyadari bahwa para malaikat melihat kita dan tingkah laku kita akan lembut dan tenang. Kita akan bersiap-siap untuk masuk ke dalam istana surga dengan menumbuhkan sopan santun dan kesalehan. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Ia menghormati Tuhan dalam setiap urusan hidupnya, bahkan urusan dan pekerjaan yang paling kecil sekalipun. Di dalam rumah dan pekerjaannya, ia selalu bertanya di dalam hatinya, apakah yang saya lakukan ini akan diterima oleh Tuhan? Dan dengan mengingat bahwa Tuhan menyertai dia, ada di sampingnya, dan selalu mengikuti nasihat Tuhan, Henokh diubahkan di dalam tabiat dan menjadi orang yang saleh, yang di dalam setiap jalan-jalan kehidupannya selalu menyenangkan hati Tuhan di surga. Jikalau ia tidak baik di dalam rumahnya yang di bumi, maka Henokh tidak akan layak bagi rumah di surga. Jikalau ia hendak melakukan kehendaknya sendiri, jalannya sendiri, dan tidak peduli apakah tindakannya menyusahkan orang lain, maka ia tidak akan merasa senang di surga, kecuali ia memerintah di sana. Itulah mengapa kasih dari Kristus harus menguasai hati kita. Marilah kita mencari Tuhan dengan hati yang patah dan penuh penyesalan, dan kita akan luluh, kita akan lebih sabar kepada saudara sesama kita. Kita akan siap untuk menambahkan kebaikan, kemurahan, dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ini terdapat di dalam buku Review and Herald 21 Februari. Ada banyak bahaya karena unsur-unsur yang tidak kudus yang menunggu sebuah perubahan keadaan yang mendorong kita untuk memberikan pengaruhan, memberikan kehidupan kita untuk melakukan kesalahan tersebut. Setan menunggu seperti singa yang mengaum-ngaum kesempatan yang datang agar segera kita jatuh ke dalam pencobaan. Jikalau semua orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga di dalam kehidupan kita berpikiran rohani dan setia, bersandar kepada Tuhan lebih daripada bersandar kepada diri sendiri, kekuatan diri dan kepintaran diri, akan ada kemakmuran yang jauh lebih besar daripada yang telah kita lihat. Namun sementara tidak ada kepercayaan yang rendah hati dan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat menjadi yakin atas apapun. Kebutuhan besar kita pada saat ini adalah agar orang-orang dibaptis dengan Roh Kudus Tuhan. Bukan hanya sekedar dibaptis oleh air lalu terlantar begitu saja. Kita butuh orang-orang yang bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Kita tidak menginginkan orang-orang yang berpandangan begitu sempit sehingga membatasi pekerjaan, gantinya memperluas pekerjaan. Atau orang-orang yang mengikuti moto agama adalah agama dan bisnis adalah bisnis, sehingga kita lakukan apapun dalam bisnis kita walaupun itu harus menipu orang lain. Sahabatku, kita tidak butuh orang-orang yang memiliki moto seperti ini. Kita butuh orang-orang yang berpandangan jauh ke depan, orang yang dapat memahami keadaan dan alasan dari penyebab sehingga akibatnya kita ketahui. Orang-orang yang setia dengan Tuhan dengan tulus hati tanpa mengharapkan apapun. Benar, kota-kota harus digarap, orang-orang harus dipanggil untuk mengikuti Tuhan. Ada banyak dan jutaan orang yang hidup di perkotaan, di pusat-pusat kota yang berdesak-desakan. Mereka harus mendengarkan pekabaran dari malaikat ketiga, dan pekerjaan ini harusnya berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir kehidupan kita. Suatu permulaan telah dilakukan, dan oleh karenanya kita memuji Tuhan. Di pusat-pusat di luar kota harus didirikan tempat-tempat persiapan sama seperti yang Henokh dirikan. Di saat para pekerja memberikan pekabaran, haruslah orang-orang ini dibawa keluar kota untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan, untuk bisa tetap setia kepada Tuhan. Pekerjaan yang rajin diperlukan sekarang. Di dalam krisis ini, usaha setengah hati akan terbukti tidak berhasil. Di dalam seluruh pekerjaan di kota, kita harus memburu jiwa-jiwa. Rencana-rencana bijaksana harus dibentangkan sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dengan manfaat yang terbaik. Bukan hanya sebuah pekerjaan yang hanya rutinitas begitu saja. Bukan hanya pelayanan yang hanya lewat begitu saja.
sementara kejahatan semakin meningkat di kota-kota besar. Kita harus bekerja dari pusat-pusat di luar kota. Inilah cara Henok bekerja di hari-hari sebelum air bah terjadi. Ketika kejahatan sudah semakin matang di setiap masyarakat yang berpenduduk padat, dan ketika kekerasan ada di sebuah negeri, dia tidak tinggal di perkotaan. Dia tidak tinggal di tempat di mana dia bisa terpengaruh oleh udara yang begitu jahat, oleh hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini terjadi di atas dunia ini. Melalui TV, kita sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Rencana lengkap tentang pembelian lahan di Hill Street, di luar dari perkotaan, dijelaskan kepada kita bahwa tempat ini adalah sebuah tempat persiapan bagi orang-orang yang harusnya hidup di zaman akhir. Mereka tidak lagi seharusnya hidup di perkotaan yang begitu jahat, namun mereka harus mengerjakan perkotaan, membawakan jiwa-jiwa datang untuk menobatkan orang-orang yang ada di kota. Jangan mendukung pendirian apapun. Tuhan melarang kita untuk tinggal di Sodom. Umat Tuhan harus menjauh dari lingkungan yang korup, dari lingkungan yang jahat. Tempat-tempat perkotaan yang begitu padat itu adalah Sodom bagi kejahatan. Tempat di mana lembaga-lembaga Tuhan didirikan haruslah sama sekali berbeda. Maka itu, marilah kita meninggalkan kota-kota dengan persiapan, bukan dengan tergesa-gesa. Dan seperti Henok, datang dari tempat peristirahatan kita di luar kota untuk memperingatkan orang-orang di kota-kota. Ini terdapat di dalam buku manuskrip rilis volume yang pertama, halaman ke-250. Sebagai umat yang memelihara hukum Tuhan, kita harus meninggalkan kota-kota seperti Henok. Kita harus bekerja di dalam kota, namun tidak tinggal di dalamnya. Evangelism halaman 77, paragraf yang kelima. Saudaraku, beginilah rumah tangga dari Henok. Dia bukanlah seorang pertapa di atas gunung yang mementingkan dirinya sendiri, hanya ingin menyelamatkan keluarganya sendiri. Tidak, Henok adalah seorang pria yang diberikan misi oleh Tuhan. Namun, sebelum dia menobatkan kota-kota, dia harus menjaga keluarganya agar keluarganya tidak tercemar oleh kejahatan. Sahabatku, perhatikan, di saat anak kita menonton televisi, betapa mudahnya mereka mengikuti kata-kata dari iklan-iklan atau bahkan sesuatu yang mereka saksikan di dalam sinetron ataupun film-film di TV. Begitu cepatnya mereka meniru kejahatan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita membiasakan diri kita dicemari oleh kejahatan, maka alangkah sangat sulit bagi kita untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Karena di dalam pikiran kita, prioritas kita berubah, keinginan hidup kita berubah, selera kita pun berubah, sama seperti orang-orang jahat yang ada di perkotaan. Sahabatku, jangan biarkan diri kita tercemar oleh dosa. Jangan biarkan diri kita tercemar oleh kejahatan. Namun, tetap arahkan kita, arahkan pandangan kita, anak-anak kita, untuk memiliki misi dan visi untuk menolong orang-orang berdosa yang ada di perkotaan. Namun janganlah kita tinggal di dalamnya seperti Lot, yang pada akhirnya anak-anaknya meniduri dia. Istrinya masih memikirkan Sodom yang telah terbakar, memikirkan harta bendanya di Sodom. Sahabatku, di saat Tuhan datang yang kedua kali nanti, apakah hati dan pikiran kita masih memikirkan harta benda kita, masih cinta duniawi? Apakah kita masih memikirkan keinginan pribadi kita? Biarlah renungan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk memiliki misi seperti yang Tuhan telah berikan kepada Henok, kepada Abraham, untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal, untuk mempersiapkan keluarganya bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai bertemu lagi pemirsa di dalam acara Hidup Seperti Henok yang berikutnya. Tuhan memberkati dan Maranatha.